mengaguminya, aku menerimanya. Oh, gila guys. Duo City ini benar-benar membuat aku deg-degan, membuat aku aduh terkagum-kagum dan memuji penampilan mereka berdua pastinya guys ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali guys ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi guys ya, dan juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada guys, dimanapun kita berada. Amin. Baik guys, kali ini balik lagi bareng aku Intai SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys ya. Nah, video yang aku reaksi hari ini yaitu adalah dari ya penyanyi favorit aku ya guys ya. Ini duo Siti ya, yaitu adalah Siti Nurbiana dan Siti Nurhaliza ya, yang menyanyikan lagu Ikhlas Tapi Jauh. Wow guys, aku ucapkan terima kasih lagi kepada kalian ya yang telah merequest video ini dan meminta aku untuk mereaksinya, karena aku memang selalu mengutamakan bagi kalian yang merequest video guys ya. Jadi kalau kalian ingin request video, silahkan kalian komen di bawah ya guys ya. Silahkan kalian komentar di bawah untuk request video, maka nanti aku akan mereaksinya apabila video tersebut tidak terkena klaim hak cipta ya guys ya. Oke, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan kita akan langsung mereaksi dari channelnya Drama Film Novel Malaysia DVN ya guys ya. Oke, kita support dengan klik subscribe guys serta notifikasinya agar kita selalu mendapatkan notifikasi atau sebagai juga tanda apresiasi kita terhadap channel ini yang telah mengupload video Siti Nurhaliza featuring Siti Nurdiana yang menyanyikan lagu Ikhlas Tapi Jauh guys. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat-sangat ingin mereaksi video ini tanpa banyak basa-basi lagi ya guys ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, ya, masih muda banget semua, guys. Seperti yang Siti janjikan kepada Anda di awal persembahan tadi, Siti akan ditemani oleh beberapa orang jemputan, dan kali ini Siti akan ditemani oleh beberapa orang jemputan. Itu maksudnya gimana guys ya? Ditemani beberapa orang jemputan, maksudnya orang yang gimana tuh? Silahkan kalian komen aja di bawah ya guys ya. Seorang artis baru, siapakah dia? Siti tak mau beritahu sekarang. Siti nak anda sendiri yang meneka. Artis dan baru kalau guys, anda semua mengikuti perkembangan industri muzik tanah air, kita lihat ramai artis baru yang muncul dan mereka sememangnya mempunyai bakat yang tak perlu kita ragukan lagi. Ya, tak dan ragukan. Artis yang kan Siti panggil sebentar lagi merupakan artis baru yang namanya kian menyerlah. Jadi seperti yang Siti katakan tadi, Siti nak anda sendiri yang meneka dan Siti boleh kasih clue. Jadi ada siapa-siapa yang nak meneka? Yang tunggulah dulu. Cuba orang untuk menerka ya guys. Agak, ini Siti boleh kasih clue. Nama guys, ini tahun berapa guys ya? Terlihat Siti Nurhaliza masih sangat-sangat muda banget di sini ya. Kalau menurut aku ini mungkin tahun 90-an juga ya guys ya. Artis ni ada persamaan dengan nama Siti. Jadi boleh akak teka? Boleh? Sebelum tu boleh tak akak naik ke atas? Berdiri. Okay, nama saudari Zubaida. Zubaida. Okey, boleh teka agaknya artis seterusnya ni? Siti Nurdiana. Betul. Siti Nurdiana. Wow. Betul. Jadi artis undangan Siti merupakan artis baru yang kian meningkat naik namanya. Siti ingin mempersilakan Siti Nurdiana bersama dengan Siti. Jadi berikan tepukan. Wow, ini dua Siti di Malaysia ini kayaknya pecah banget ini guys. Ramainya ya. Hari ini Siti bertemu Siti. Siti jadi bertemu apa khabar Siti, Siti Nurdiana? Baik alhamdulillah. Akak macam mana? Okey, akak alhamdulillah sihat. Jadi boleh Kak Siti panggil Nana ya? Boleh. Oh, ini memang baru banget guys ya. Siti Nurdiana pada saat ini memang baru-baru masuk meranja di dunia musik Malaysia ya guys ya. Ini masih muda banget okay. Guys. Jadi masih belasan mungkin kali pertama ini, kita dapat bersama kalau tak silap Kak Siti.
Betul tu. Dan rasa hari ini memang bertuah sekali lah kena dapat berduet dengan Kak Siti yang sememangnya menjadi impian Ana sejak dari dulu lagi. Terima kasih. Bukannya apa? Kadang-kadang kita perlu buat sesuatu yang berbeza bagi mewarnai lagi setiap persembahan kita, betul, betul kan? Betul. Sebab itulah Kak Siti panggil Nana untuk nyanyi dengan Kak Siti. Jadi boleh beritahu kepada para penonton semua lagu apakah yang akan kita sampaikan? Okey, lagu yang akan kita sampaikan sebentar nanti adalah lagu yang dipopularkan oleh Zainal Abidin. Lagu yang diberi judul Zainal Abidin. Zainal Abidin ya guys ya. Ikhlas tapi jauh. Ya, terimalah daripada kami. Zainal Abidin apa Zainal Abidin? Terima kasih. Ya, ini dua situ cantik banget ya guys ya. Masih muda-muda semua ya. Ah, ini juga guys, kental banget irama lagu tahun 90-an ya. Oh, seperti apa? Improvisasi adlib tadi guys ya. Sedapnya suaranya guys ya, dan parasnya juga cantik semua ya guys ya. Tadi juga ada harmonisasi guys. Oh, enak banget didengar di situ. Oh. Ai, sedapnya di situ guys. Oh. Ini klasik banget ya, ini musik seperti ini guys ya. Gila guys. Duo Siti ini benar-benar membuat aku deg-degan, membuat aku aduh terkagum-kagum dan memuji penampilan mereka berdua pastinya guys ya. Wow. Asik musiknya guys. Wow, ada backing vokal di sini guys ya. Oh, tambah bagus banget ini konser guys. Hmm.
Oh, endingnya juga bagus ya guys, ada harmonisasi dari dua Siti ini guys. Wow, penampilan yang sangat luar biasa dan aku suka banget dari duo Siti ya di konser ya, yang menyanyikan lagu Ikhlas Tapi Jauh, yaitu adalah Siti Nurhaliza dan Siti Nordiana. Oh, ini sama-sama Siti guys, mereka mempunyai keunikan ya dan kelebihan dari karakter vokal masing-masing guys ya, dengan suara Kanana yang sangat lembut dan sangat indah banget untuk kita dengar guys. Dan suara Kak Siti Nurhaliza juga, Datuk Siti juga di sini guys, begitu kuat banget karakternya dan lenggoknya juga sedap banget kita dengar guys. Wow, ini dua karakter jadikan satu ya guys ya, dua Siti dengan jadi menghasilkan sesuatu hal yang sangat sangat fenomenal guys ya. Inilah video tahun 90-an kalau menurut aku guys, tapi masih banyak yang suka dengan penampilan mereka berdua ini guys ya, karena ilama tahun lagu-lagu tahun 90-an ya, pop tahun 90-an itu memang sampai sekarang betul-betul enak banget dinikmati ya. Aku justru lebih suka irama-irama musik pop yang klasik seperti ini guys ya, karena memang liriknya itu memang betul-betul dalam banget ya, menyatu banget bagi kita yang mendengar, karena liriknya serta irama dari musiknya itu guys menurut aku tuh mewah banget ya. Dan acara-acara seperti ini ya, seperti konser ini yang betul-betul sangat-sangat diinginkan oleh fans ya dari duo Siti ini. Dan aku di sini betul-betul sangat terhibur banget dengan dari penampilan mereka berdua yang cover ini kayaknya guys. Dan ini memang betul-betul hebat banget menurut aku guys ya. Tahun 90-an ini memang udah modern banget di masanya guys ya. Dan oke lah guys, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys ya, aku ingatkan kembali, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.